jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami. Inna lillah. Diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya diambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumah punya siapa? Rumah punya saya. Namanya nama saya. Tapi itu titipan Allah. Kapan dia mau diambil? Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang. Kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya? Ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya? Ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya? Ya, ini. Pak, titip tas ya? Ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Makanya ujung surat Al-Baqarah, ujung surat Al-Baqarah baca setiap hari. Asar dibaca sekali, subuh dibaca sekali dalam maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu bukan mantra. Orang baca cepat karena ingin mau baca cepat maksur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu bukan mantra. Kita sedang diingatkan pagi sekali, sore sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah. Bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakang. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Kenapa? Makanya orang masuk surga umur 30, 31, 32, 33. Kenapa? Itulah usia yang bisa menikmati. Oh, jadi maknanya bukan orang tua tak masuk surga. Jadi ketika orang melihat pasangan saya mendahului saya, karena Allah lebih sayang, dia pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Orang menangis tak berhenti, dia menganggap dia pergi, oh dimakan cacing tanah dia. Padahal dia sudah pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Kita sayang, tapi sayang kita temporer. Ibu sayang pada anaknya, berapa jam dia bisa sayang? Pergi dia bekerja, dia tinggalkan. Pulang dia bekerja, dia tidur, dia lupa. Berapa banyak anak-anak masuk ke tempat air panas gara-gara orang tua lupa menjaga teledor. Berapa banyak anak yang jatuh cacat, orang tua yang katanya sayang, tapi sayangnya itu terbatas. Dia sudah pergi ke tempat yang lebih dia lebih sayang. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka ketika ujian itu datang, ayat ini hilang. Saat ujian itu datang, ayat yang dikaji malam ini, hadis yang dikaji malam ini, hilang, terbang, melayang, tak berkesan. Ada orang lain yang mengingatkan. Tadi pagi saya tanya, wajah sahabat saya ini ustaz, tapi tadi wajahnya lusuh. Turun, nampak dia sedang bersusah hati. Maknya meninggal dunia. Saya bisikkan ke telinganya satu kalimat, satu ayat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Waktu datang, waktu mau pulang, saya peluk kuat dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa tak tahu dia ayat itu? Tahu, dia ustaz, dia sering menceramahkan ayat itu, dia hafal ayat itu. Kenapa ustaz ingatkan? Hari itu ayat itu hilang dari kepalanya. Yang terbayang adalah wajah ibunya yang dulu membesarkan dia 9 bulan 10 hari menyusukannya, 2 tahun membesarkannya, 9 bulan 10 hari mengandungnya, 2 tahun dia susukan, mengalir darah si ibu dalam badannya. Saat melihat ibunya terbujur kaku, hilang ayat itu, hilang hadis itu. Datang orang lain mengingatkan dia, ditepuknya bahunya, wa basyiri sabiri, berikan kabar gembira kepada yang orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika ujian itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi.
semuanya tahan, tak semuanya kuat. Ketika ujian itu datang, as-sadmatul ula, innama as-sabru fi sadmatil ula, pukulan. Ketika pukulan itu datang, menggoncang. Berapa banyak orang bercerita, Pak Ustaz, yuhyi. Empat inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku. Kalau kekuasaanmu hilang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku walahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih. Karena punya dia. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang